Air berian, tanda tak dalam. Air tenang seperti berian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakirin bin Masami dari kelas 3 Berlian. Dengarkanlah cerita saya yang bertajuk Si Monyet dan Si Katak Bermain Bola. Pada satu hari, si monyet seronok mengejar ramah-ramah di lereng bukit. Manakala si katak pula sibuk menangkap serangga di dalam kolam. Tiba-tiba, mereka ternampak sebiji bola di dalam semak. Si monyet mengutip bola itu dengan serta-merta. Si katak pun cepat melompat ke arah si monyet kerana ingin bermain bola bersama-sama dengannya. Kata si monyet, bola ini milik saya. Saya tidak mahu berkongsi dengan engkau. Si monyet terus bercakap sehingga tidak perasan bahawa bola itu tergelincir daripada tangannya dan masuk ke dalam air. Oh, apa yang perlu saya lakukan sekarang? Jerit si monyet. Tanpa melengah-lengah masa lagi, kedengaran bunyi dum dan si katak telah pun melompat ke dalam kolam. Si katak mengutip bola itu lalu berikan kepada si monyet. Si monyet menyesal atas perbuatannya yang mementingkan diri. Akhirnya si monyet mengajak si katak bermain bersama-sama dengannya. Pengajaran dari cerita ini ialah, adik-adik, kita haruslah berkongsi benda-benda dan pengetahuan dengan orang lain. Sikap suka berkongsi turut membawa kegembiraan. Sekian, terima kasih.